Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sehingga Allah hadirkan kita di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan dengan harapan, dengan tujuan Allah menghadirkan kita di perkumpulan seperti ini adalah Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Wa may yuridillah bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah pahamkan dia di dalam ilmu agama. Jadi Allah hadirkan kita untuk memahami ilmu agama adalah salah satu wasilah Allah memberikan kebaikan bagi kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini dengan tujuan dan harapan semoga Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita, kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, suami istri dan seluruh saudara-saudari kita, kerabat dan tetangga kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa di dalam naungan Allah. Allah sempurnakan nikmat kepada kita semuanya di dunia, di alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, suri teladan kita, penggembira bagi kita di dunia sampai di akhirat, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat beliaulah Allah angkat beban bagi kita. Allah, karena berkat Nabi besar Muhammadlah Allah jauhkan kita, Allah lepaskan daripada belenggu-belenggu dosa-dosa kita. Karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallamlah Allah pandang kepada kita dengan pandangan ampunan, rahmat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita, senantiasa merahmati kita dan meridhoi kita di dunia, di alam barzah dan sekelak sampai di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan pecinta beliau sampai hari kiamat. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mencintai mereka adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencintai keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kami mengharapkan dan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar habaib kita yang hadir maupun yang di luar sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana malam hari ini, tadi Habib Umar ada menghubungi ulun untuk menghadiri acara menigahari istri beliau almarhumah Dr. Hajah Syarifah Rahimah binti Alwi bin Abdurrahman Al Idrus, yang mana istri Al Habib Umar Al Qudri, ya, Habib Umar Balikpapan, istri beliau meninggal dunia pada malam Kamis kemarin. Jadi istri beliau juga sepupu sekali sama ulun. Jadi umi beliau almarhumah sama umi saya itu saudara kandung. Ya, yang mana istri Habib Umar ini meninggal dunia malam Kamis,
Mudah-mudahan almarhumah senantiasa di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, dikumpulkan bersama datuk beliau yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu kebaikan, udzkuru mahasina mautakum. Ya, sebutlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Jadi orang sudah meninggal, kebaikannya disebut. Ya, yang mana di antaranya adalah Syarifah Rahimah ini, istri Habib Umar ini. Beliau itu direktur Rumah Sakit Muiz, ya, Samarinda. Direktur utamanya Rumah Sakit Muiz Samarinda. Mun sudah direktur ini duitnya itu lumayan banyak. Tapi ulun keluarga sendiri, dan bahkan ulun dengar sendiri dari keluarga dekat ulun, bahwasannya Syarifah Rahimah ini di buku rekeningnya itu cuman puluhan ribu, 30-an ribu duitnya. Kenapa? Buat apa? Untuk membantu majelis, untuk membantu pondok pesantren. Direktur, uang di rekeningnya beliau, di ATM-nya beliau cuman 35 ribu. Ini salah satu kebaikan beliau. Dan kemarin sebelum penghantaran jenazah beliau, itu wali kota Samarinda banyak memberikan pujian, bahkan dari salah satu perjuangan Dr. Rahimah itu, alhamdulillah Rumah Sakit Muiz insya Allah akan dijadikan rumah sakit internasional. Ya, rumah sakit internasional yang sudah diperjuangkan oleh Dr. Rahimah, istri daripada Habib Umar Al-Qadri. Ya, mudah-mudahan Allah luaskan kuburan beliau, Allah masukkan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama datuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah kama nawa sayyidi sadat sallallahu alaihi wasallam kama nawa abuna sallallahu alaihi wasallam dukhulni yatna bi niyatihi ma fi mahdi al hadiniya ukuli ni tsariha wa ila hadrati an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minta doa kesembuhan buat Ananda Nazwa Fatimah, ya, anak daripada Khairil, juga keluarga kerabat kita yang sudah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan zahir maupun batin, Allah angkat segala penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah kama nawabuna salahuna salihun bi niyyati shifa wa yudkhilu niyyatan fi niyyatihim wa amri bi amalihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salaw ila hadrati nabiy sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. فَإِنَّ مَرِيَكَ نَسْتَعِينُ هَدِينَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita di dalam kitab Aqidatul Awam, ya, penjelasan Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani sampai kepada halaman 24. Ya, pasal pertama mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, Nazim rahimahullahu taala beliau berkata, wa ba'du fa'lam bi wujubi ma'rifah min wajibil lillahi 20 sifat. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghaniyyun wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai sami'un basirun mu'al mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar. Dan setelah itu, wa ba'du, dan setelah itu, fa'lam, maka ketahuilah bahwa diwajibkan mengenali ma'rifat, ya, mengenali atau ma'rifat, ya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20 sifat. Artinya wajib untuk mengetahui, untuk ma'rifah, mengenal, ya, mengetahui, mempelajari yang berkaitan dengan sifat 20. Kalau namanya wajib itu harus dia mengetahui. Kalau kada tahu berarti dosa. Jadi wajib bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengenal, ya, seseorang,
Ya, kita tidak mungkin mengenal orang tersebut kecuali dengan sifat-sifatnya. Bian kenalkah lawan Habib Umar? Bah, kenal ulun yang kayak apa orangnya? Kada tahu kita. Cuma tahu ngarannya aja. Nah, ini bukan pengenalan sesungguhnya. Bian kenal dengan Habib Umar? Nggih, ulun kenal dengan Habib Umar. Kayak apa Habib Umar itu? Oh, orangnya alim. Orangnya luas ilmunya. Ya, anaknya ini begini, begini, begini. Nah, itu seperti begitulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma mengenal namanya, tapi juga harus mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yang pertama, wa ba'du, yaitu Allah Subhanahu wa taala maujudun. Allah itu ada. Ya. Allah yang pertama harus kita meyakini dan kita mengetahui kalau Allah itu ada. Ya. Qadimun, tidak berpermulaan, kadada permulaannya. Jadi Allah yang pertama kali, Allah yang memulai dari segala macam makhluk-makhluknya. Sebelum ada semua makhluk ini, Allah yang awal permulaan, tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setelah Allah, ya Allah yang pertama kali dan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baqi, yang mana Allah Subhanahu wa taala kekal. Adapun kita hamba Allah ini, manusia ini ada masanya. Ya. Kita ini apa? Memiliki sifat apa? Ya. Qadimkah kita? Kita ini nama makhluk? Enggak, karena sebelum kita ada nama kuitan kita. Allah maujud. Maujud kapan? Mulai dahulu Allah mau? Maujud. Ya. Sebelum kita lahir, Allah sudah ada. Sebelum Nabi Adam, Allah sudah ada. Sebelum segala macam, Allah sudah ada. Kita meninggal pun, Allah tetap, tetap ada. Itu sifat maujud. Sifat adanya Allah itu bukan berarti adanya saat ini. Enggak. Setiap waktu Allah ada. Dan Allah sama antara Allah yang di masa Nabi Musa, Allah di masa Nabi Ibrahim, Allah di masa Nabi Adam, Allah di masa Lauhil Mahfud, ya, di masa alam barzah, alam dunia, alam akhirat, tetap Allah satu, maujud, senantiasa ada. Kalau makhluk, ada masanya dia ada masanya dia tidak ada. Kayak seperti kita. Kita nih sebelum kita ada di sekarang di mana? Enggak ada kita. Yaitu di alam arwah kita masih. Di alam arwah. Ya, kemudian setelah itu barulah kita ada. Setelah kita ada, ya kita meninggal dunia. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maujud, senantiasa ada kapanpun. Ya dimanapun Allah pasti ada. Itu sifat pertama. Allah Subhanahu wa taala maujudun qadim. Ya, yaitu ya. Tiada permulaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qadim, baqi, kekal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sebelum kita ada kuitan kita. Sebelum kuitan kita adalah segi sebelumnya. Ya, tapi kalau Allah yang permulaan. Baqi, kekal. Allah itu kekal, selama-lamanya ada. Kalau kita kada selama-lamanya kita di dunia. Karena setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti mati kullu nafsin dzaikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati dan kita pasti mati. Kemudian apa? Allahu maujudun qadimun baqi mukhalafatun lil khalqi bil itlaqi. Kemudian sifat yang keempat, berbeda dengan makhluk apapun secara mutlak. Ya, kadakan sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah, seperti Allah, bahwasanya Allah Maha pendengar, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sifat yang keempat adalah apa? Berbeda dengan makhluk apapun. Kemudian apa? Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Kadang membutuhkan makhluk yang lainnya. Ya, enggak membutuhkan makhluk yang lainnya, enggak membutuhkan malaikat, enggak membutuhkan jin, tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan Allah. Qiyamuhu binafsihi. Kemudian apa? Ghani. Yeah.
Maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahid. Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Kada-ada dua. Ya, kada dua, kada tiga. Allah itu tunggal esa. Hayyun. Allah maha hidup. Ya, qadir. Allah maha berkuasa. Murid. Yang maha berkehendak. Kemudian maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Murid, Allah itu maha berkehendak. Ya. Maha berkehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki semuanya tidak akan berlaku kecuali kehendak Allah yang akan berlaku. Kemudian apa? Ya. Sami. Ya, Allah maha mendengar. Basir. Allah maha melihat. Ya. Al-mutakallim. Allah mutakallim. Yang maha berbicara. Ya. Lahu sifatun. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tujuh yang terangkum. Yang terangkum ada tujuh. Kemudian, yaitu sifat kudrat. Allah maha berkuasa. Iradat. Allah maha berkehendak. Ya. Sama Allah mendengar. Basar, Allah melihat, maha melihat. Kemudian hayat, Allah maha hidup. Dan ilmu, Allah maha mengetahui. Dan kalam, Allah maha berbicara. Kosa kata waba'du. Adapun waba'du, maksudnya setelah menyebut basmalah, hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Rasul. Jadi waba'du, ya, kalimat. Kemudian. Ya, itu maksudnya waba'du ini setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, baru beliau mengawali dengan waba'du. Ya, biwujubi ma'rifah, artinya sebenarnya dari kata ma'rifah adalah keyakinan yang sesuai dengan kebenaran. Ya, kita yakin dengan sesuai dengan kebenaran. Dan berlandaskan atas sebuah dalil dan bukti atau petunjuk. Bukan keyakinan yang dihasilkan berdasarkan taklid, meniru pendapat orang lain. Artinya kita ma'rifat, ada nama di kalangan kaum muslimin saat ini itu, ya, ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat. Ujung-ujungnya kena sembahyangan. Ya, itu banyak di kalangan muslimin yang mereka mempelajari ma'rifat, tapi ujung-ujungnya inya dapatnya dari warung kopi. Ya, itu namanya taklid. Ya, taklid buta. Yang mendengarkan dari perkataan orang kada didasari dengan dalil. Jadi kalau orang ma'rifat, ilmu-ilmu ma'rifat, pasti kada menggunakan dalil. Kalaupun pakai dalil itu diselewengkan dalilnya. Kada sesuai dengan kebenaran yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka oleh karena itu pentingnya kita mempelajari daripada sifat 20 Allah subhanahu wa ta'ala, sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala 20 tersebut. Yang dimaksud di sini adalah biwujubi ma'rifah, artinya sebenarnya dari kata ma'rifah adalah keyakinan yang sesuai dengan kebenaran dan berlandaskan atas sebuah dalil, bukti dan petunjuk. Bukan keyakinan yang dihasilkan berdasarkan taklid, meniru pendapat orang lain. Karena taklid dilarang dalam ilmu akidah, meskipun orang yang bertaklid tersebut memiliki potensi untuk mempertimbangkan dan merenungkan sesuatu. Harus ada dalilnya. Kalau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama, dasar-dasar agama, kewajiban-kewajiban syariat di dalam agama, harus dengan dalil yang sahih. Ya, harus pakai dalil sahih. Kemudian bil itlaq, maksudnya tanpa terikat dengan aspek apapun, lebih tepatnya Allah itu berbeda dengan segala makhluk dalam aspek apapun. Dari aspek apapun Allah itu berbeda dari makhluk-makhluknya yang lainnya. Penjelasan, setiap orang mukallaf, baligh dan berakal, ya. Bagi orang yang baligh dan berakal, orang baligh ini orang yang sudah ihtilam. Ya, ada orang baligh tapi kada berakal, ada juga orang nang berakal tapi belum baligh. Tapi yang diwajibkan bagi yang baligh dan berakal seperti kita ini sudah baligh. Berakal pulang. Ya, maka apa?
Mukallaf balig dan berakal diwajibkan mengenal dan meyakini sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tak pernah terbayang oleh akal ketiadaan sifat tersebut. Sedangkan sifat yang mustahil adalah sifat yang tidak pernah terbayangkan adanya oleh akal. Jadi sifat wajib ya adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada di bagi Allah Subhanahu wa taala. Pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil, mustahil kalau sifat sifat mustahil itu terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat jaiz adalah sifat yang adanya ya maupun ketiadaannya sah-sah saja dan bisa diterima oleh akal sehat. Di samping itu, seorang yang mukallaf juga diwajibkan mengetahui sifat-sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Bukan sifat-sifat wajib saja, bahkan wajib kita mengetahui sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala untuk para rasul-rasulnya juga. Jadi bagi Allah, bagi rasulnya juga wajib juga kita mengetahui. Dan nazam ya dalam bait-bait syair ini memulai dengan menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut berjumlah 20 sifat yang akan diperinci sebagai berikut. Wujud, sifat wujud ya. Maknanya wujud ada. Bermakna ada dan nyatanya sesuatu itu wajib bagi Allah dengan sendirinya. Ya, artinya bagi Allah itu wajib keberadaan Allah itu. Ya. Bukan karena sebab apapun, bukan karena sebab apapun. Dalam artian bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak memiliki peran apapun dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan wujud yang bukan dengan sendirinya, wujud ghairu dzati, ya. Itu contohnya seperti keberadaan kita makhluk. Ya. Maka wujudnya kita ya kita itu ada disebabkan oleh perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wajib yaitu wajib bagi sifatnya Allah itu senantiasa berada. Kalau kita ini enggak wajib ada kita di dunia ini. Tapi kalau Allah sifat wajib bagi Allah itu ya Allah itu harus ada. Kalau Allah enggak ada ya enggak mungkin ada makhluk. Ya, maka harus kita yakini bahwasannya Allah itu pasti ada dan wajib bagi Allah itu ada. Kalau enggak ada Allah atau sifat mustahil yaitu tidak adanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kadada Allah pasti kadada kita. Maka sifat wajib bagi Allah ya, sifat wajib bagi Allah, Allah itu wajib ada, pasti ada. Ya. Kalau kadada Allah, maka kadada makhluk. Ya. Kemudian adapun bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu ada adalah adanya segala makhluk. Ya. Wajib bagi Allah itu ada. Ya. Buktinya apa? Keberadaan Allah itu Subhanahu wa taala yaitu adanya makhluk seperti kita ini. Ya. Seandainya Allah itu tidak ada, maka tidak mungkin makhluk itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah." La ilaha illa ana fa'buduni. Innani bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya, itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada tuhan yang sah yang berhak untuk disembah selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'an surah Thaha ayat 14. Allah juga berfirman, "Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun." Ya. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Kenapa kita tidak mikirkan adanya kita ini? Nah, kita pikirkan, "Oh, kita ini ada." Kenapa tidak pernah kita pikirkan keberadaan kita ini pasti ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadiannya adanya kita ini bisa jadi ini pada diri mereka, pada diri kita ini? Kenapa tidak pernah mikir kita? Allah ya,
Ma khalaqallah, Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar. Ya, ma khalaqallahu samawati wa ma bainahuma illa bilhaq. Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Wa ajalin musamma, dan waktu yang telah ditentukan. Sudah ada tentunya. Ya. Ajalnya, lahirnya kapan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas. Ya. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia, ya, biliqai rabbihim lakafirun, benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Ya, banyak orang yang mengingkari akan pertemuan dengan Tuhannya. Maka sungguh beruntung orang yang meyakini yang ada di dalam hatinya keimanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang Arab, ya, dusun ditanya tentang bukti adanya Allah. Jadi ada orang Badui, orang Arab Badui, orang dusun ditanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Adakah Allah Subhanahu wa taala? Maka dia pun berkata, adanya kotoran menunjukkan adanya unta. Ya. Jadi ada kotoran unta, ada kotoran ayam, itu pasti ada ayamnya. Kada mungkin kotoran itu ada kalau kada ada ayamnya. Begitu juga kada mungkin ada kotoran, ujar orang Badui ini, kada mungkin ada kotoran unta kalau untanya kada ada. Pasti kotorannya itu ada, pasti untanya itu ada, ujar Badui tersebut. Kemudian adanya kotoran juga menunjukkan adanya keledai. Ada tahinya keledai. Nah, pasti ini ada keledainya. Kada mungkin ada tiba-tiba ada tahi di situ, kucing, ada tahi kucing, pasti ada kucingnya di sini. Ada tahi cicak, pasti ada cicaknya di sini. Ya. Maka orang Badui itu mengatakan seperti itu. Jejak kaki menunjukkan adanya pejalan kaki. Ada jalan telapak kaki, pasti ada kaki yang pernah menginjak di tempat tersebut. Ujar orang Badui itu tersebut. Maka langit yang penuh bintang, bumi yang diliputi lembah-lembah, dan juga laut yang penuh dengan gelombang, tidakkan itu semua sudah cukup untuk menunjukkan adanya Sang Pencipta yang maha bijaksana, maha kuasa, dan maha mengetahui. Jadi semua bukti adanya langit, adanya bumi, adanya lautan, adanya sungai, adanya manusia, itu membuktikan bahwasannya ada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat wajib bagi Allah, wajib Allah itu pasti wajib ada. Ya. Kalau kada ada Allah, maka tidak akan ada makhluk. Jadi pasti Allah itu ada. Kalau kita wajibkah ada kita? Ulun harus ada kah ulun lahir di dunia ini? Kada wajib pian ada lahir di dunia ini. Sampai kapan pian anu ada di dunia ini? Kada ada kewajiban kita ada berada berapa lama di dunia ini. Semua ketentuan daripada ketentuan Allah Subhanahu. Itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Singkatnya pemahaman sifat wujud ini apa? Adalah Allah itu pasti ada. Allah itu pasti ada. Kemudian apa? Ya, qidam, ya, dahulu, yaitu tidak adanya permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kadada nang permulaan sebelum Allah siapa? Kadada. Yaitu Allah yang maha pendahulu. Dalam artian bahwa Allah itu tidak memiliki permulaan untuk keberadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber pencipta alam semesta yang ada ini. Maka tentunya Allah sudah ada sebelum adanya alam semesta. Tidak mungkin ada mendahuluinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wa zahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah Allah yang awal, Allah yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat ketiga. Ya, sifat qidam, yaitu pendahulu, ya, pasti namanya Tuhan itu kapan?
Jadi pertanyaannya, Allah itu ada kada? Ada Allah. Mulai kapan Allah? Allah kadada, pendahulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Allah? Pendahulunya enggak ada Allah. Allah lebih dulu. Ya. Sampai kapan Allah? Itu jawabannya adalah al-baqa, kekal Allah selama-lamanya. Kadada ujungnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak adanya penghabisan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kadada penghabisannya. Sampai kapan Allah? Kadada habis-habisnya. Allah senantiasa ada. Allah yang ada di zaman Nabi Musa, Allah yang ada di zaman Nabi Ibrahim, Allah yang ada di zaman Nabi Lut, Allah yang ada di zaman Nabi Adam, Allah yang ada di segala zaman, hanya Allah yang kita sembah. Dan alangkah mulianya seorang hamba yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa yang menadahkan tangannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ini bukan karena partai A, partai B, calon A, calon B, kada. Kita duduk di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya seorang hamba yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa bersimpuh di dalam perkumpulan daripada taman-taman surga. Alhamdulillah. Kita bayangkan Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha ada, Allah yang sebelum adanya segala sesuatu, Allah pendahulu, Allah yang kekal, kedada habis-habisnya. Nah kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, ada batas, kada luarsanya kita. Tapi Allah persilahkan kita duduk, kita sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya baqa, maha kekal, dalam artian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu ada tanpa memiliki batas akhir untuk keberadaannya dan kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di bumi ini akan binasa, akan habis semuanya di muka bumi ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dan tetap kekal ya wajah Tuhanmu. Ya, artinya kekuasaan Tuhanmu. Ya, kalau orang Wahabi, ya Allah itu memiliki sifat. Ya. Tangan. Seperti kalau orang Wahabi itu menyifatkan Allah itu seperti orang tua. Ya, punya muka, punya tangan, punya mata, punya hidung, seperti sosok orang tua. Kalau orang Wahabi ini sosok seperti anak muda. Ya, sosok disifatkan Allah itu seperti sosoknya anak muda. Tapi kalau orang Yahudi mensifatkan Allah itu seperti sifatnya orang tua. Ya, kalau orang akidahnya orang Yahudi ini mensifatkan Allah itu seperti orang tua. Ya, punya kepala, punya tangan, punya wajah. Ya, ketika firman Allah, "Wa yabqa wajhu rabbika." Ya, wajah Tuhanmu, artinya punya wajah. Ya, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Artinya Allah punya tangan. Wasi'a kursiyyuhu samawat. Ya, kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Allah punya tempat singgah sana, tempat duduk. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Artinya wajah, ya. Wajah maksudnya di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pantauan Allah Subhanahu wa taala itu ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, artinya dan terus kekal pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bahasa itu wajah ini untuk memandang. Ya. Kalau tangan ini untuk berkuasa. Ya. Kayak seperti Allah berfirman, "Yadullah fawqa aydihim," tangannya Allah di atas tangan mereka. Kalau mereka bersatu, maka Allah berikan pertolongan. Ya. Artinya tangan ini, kenapa kok disifatkan dengan tangan? Karena setiap gerakan kerjaan itu pasti pakai tangan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tabbat yada Abi Lahabil batal." Celaka. Bukan Abu Lahabnya yang celaka, dinisbatkan kepada apa? Kepada tangannya. Tabat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Bukan Abu Lahabnya yang dilaknat, karena semua apa yang dilakukan oleh Abu Lahab membuat dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tangan disifatkan dengan tangan itu karena setiap aktivitas itu pasti menggunakan tangan.
Adapun wajah, yaitu untuk memandang, ya, untuk memperhatikan, untuk memantau makhluk ini, dan wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekuasaan Allah ini senantiasa kekal. Kalau kita pasti akan binasa, pasti akan ada penyudahannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, Tuhanmu yang maha mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan Allah juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, kullu syai'in halik illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, baginyalah, bagi Allah Subhanahu wa taala lah segala permulaan, segala penentuan, dan hanyalah kepadanyalah kamu dikembalikan. Ya, seperti kita kembali kepada Yahudi tadi. Kalau Yahudi itu mensifatkan Allah itu ya seperti sifatnya orang kakek-kakek. Ya. Kalau orang Wahabi mensifatkan Allah itu seperti sifatnya anak muda. Ya. Oleh karena itu kalau Wahabi enggak mau berikan bantuan kepada Palestina karena apa? Menganggap kakak tertuanya. Itu akidah Yahudi dengan Wahabi itu mirip-mirip sedikit. Ya, karena mensifatkan Allah itu dengan sifat seperti makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal qiyamuhu bi nafsihi, Allah itu ya berdiri dengan sendirinya kalau membutuhkan. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Jadi kada heran kita kalau misalnya Saudi yang mayoritas Wahabi kada membantu saudara kita di Palestina, itu kada heran. Karena memang Wahabi itu mensifatkan Allah sama dengan sifat yang mensifatkan orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sifat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatun lil hawadis. Ya, berbedanya Allah dari segala baru ataupun makhluk. Yaitu tidak ada satupun dari segala yang baru yaitu makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan mukhalafatunil hawadis, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kalau kita hadir di majelis, kita ibadah, kita puasa, kita sholat, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat tersebut. Allah mempersilahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa Allah? Yaitu Allah yang maha ada, Allah yang maha kekal, Allah yang maha pendahulu, Allah yang maha tidak ada yang menyerupai Allah. Kalau kita mengenal sifat Allah secara menyeluruh, maka akan lebih kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan lebih khusyuk kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Qiyamuhu bi nafsihi, berdirinya Allah Subhanahu wa taala, artinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya, kadada membutuhkan yang lainnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat ya untuk bertempat, dan juga tidak memerlukan penciptaan untuk keberadaannya, selain melainkan Allah itu maha kaya, tidak perlu kepada dirinya selain dirinya, tidak perlu kepada selain dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tunduklah semua muka dengan rendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluk-makhluknya. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan qiyamuhu bi nafsihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara' ilallah, ya wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya dari segala semuanya, semua alam semesta. Kemudian sifat yang keenam adalah wahdaniyah. Ya, wahdaniyah
yaitu tunggal. Allah itu esa, ya, tidak tiga, tidak dua, ya, seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasoro. Ya, orang Nasoro mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga, ada yang mengatakan Tuhan itu dua. Kalau yang mengatakan Tuhan itu tiga, yaitu Tuhan yang pertama adalah Siti Maryam. Kemudian Tuhan yang kedua adalah siapa? Ruhil Kudus. Ruhil Kudus itu siapa? Yaitu Malaikat Jibril. Kemudian Isa Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, Ruhil Kudus. Ruhil Kudus ini di dalam Al-Quran ada kada? Ruhil Kudus, kalimat Ruhil Kudus ada di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran ada ayat, ya, di dalam surah Al-Baqarah, ya, di apa namanya, awal juz 2, kalau kada juz 2, juz 3. Ya, awal daripada juz tersebut, tilka rusulun faddalna ba'duhum 'ala ba'din, ya, minhum man kallamallah, ya. Dan ada kalimat di situ, wa ayyadnahu bi ruhil kudus. Ya, jadi dari rasul-rasul itu berbeda-beda kemuliaan yang Allah berikan. Ya, tilka rusulun faddalna ba'duhum 'ala ba'din. Ya, rasul-rasul semuanya itu yang kita kenal 25 rasul itu, mereka memiliki keutamaan masing-masing. Minhum man kalamallah, di antara mereka ada yang langsung berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa. Kalimullah, langsung bisa berbicara dengan Allah. Minhum man kalamallah wa rafa'a ba'duhum darajat, dan di antara mereka ada yang kami angkat derajatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada juga yang apa? Wa ayyadnahu bi ruhil kudus. Ada yang kami berikan mukjizat, kemuliaan, pertolongan baginya dengan Ruh Kudus. Yang dimaksud Ruh Kudus itu adalah Malaikat Jibril. Siapa itu? Adalah Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Jadi Nabi Isa, kemana aja Nabi Isa, itu Malaikat Jibril itu senantiasa memberikan pertolongan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ya. Wa rafa'a ba'duhum darajat. Allah mengangkat di antara mereka derajat. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi derajatnya di antara segala para nabi wal mursalin shalawatullah wasalamu alaihi majma'in. Kemudian wahdaniyah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak berbilang-bilang lebih dari satu, baik dalam zat, sifat, dan af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud wahdaniyah zat, tunggal dalam zat wujud, adalah bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun dari beberapa bagian, atau tidak satu pun makhluk yang memiliki wujud seperti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wahdatus sifat, ya, tunggal dalam sifat. Maksudnya adalah tidak seorang pun yang memiliki sifat yang separas, yang persis seperti salah satu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga, ya, sifat-sifatnya Allah itu berjumlah lebih dari satu. Dari satu jenis sifat. Seperti dua sifat. Ya, kudrat, kuasa, dan sifat irodah, berkehendak. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan wahdaniyatul af'al, yaitu tunggal dalam perbuatan, adalah bahwa tidak seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbuatan apapun. Maka hanya Allah lah pencipta dan juga memulai penciptaan segala sesuatu. Hanya Allah lah yang berdiri sendiri, independen dalam hal menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanahu wa huwallahu wahidul qahhar, maha suci Allah, dialah Allah yang maha esa, lagi maha mengalahkan. Kemudian Allah juga berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu arrahmanur rahim, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kemudian di dalam firman Allah yang lainnya, yaitu qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha esa. Allah juga berfirman, "Law kana fiha alihatun illallah la fasadata." Ya, kalau ada Tuhan selain Allah, ya. "Law kana fiha fihima
ya alihatun illallah, kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, ada lagi Tuhan lagi selain Allah, lafasadata, pasti akan rusak dunia ini. Ya. Kayak misalnya Indonesia punya presiden dua, ya pasti hancur Indonesia ini. Ya presiden pasti satu. Enggak bisa presiden oh ini kan 01, 02, 03. Jadikan semuanya BPI biar adil seberataan. Tambah hancur Indonesia. Ya begitu juga dengan dunia, alam, langit dan alam semesta, pasti Tuhannya itu satu. Kalau ada dua, pasti akan tambah rusak. Ya pasti akan rusak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana bihi ma ilahatun illallah la fasadata." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya ya itu telah rusak binasa. Pasti dunia, langit dan bumi pasti rusak. Loh, terus Bib, itu kan ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah api. Ya, itu bukan Tuhan. Ya, itu cuma sesembahan-sesembahan mereka untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah juga berfirman, "Mattakhadallahu min waladin." Ya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Ya, "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Ya, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain. Ya, beserta Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan yang beserta Allah. "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'din. Subhanallahi 'amma yasifun." Ya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan Tuhan yang lainnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Wallahu a'lam. Ini terakhir lagi ayatnya. "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzi 'arsyin sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'ulwan kabira." Katakanlah, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mereka katakan, sebagaimana orang-orang katakan di luar sana, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Ya, pasti Tuhan-Tuhan yang disembah itu pasti dia akan mendatangi yang punya ars, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Artinya hikmah dari kita mengenal sifat-sifat Allah ini adalah kita akan bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin didekatkan dengan kebenaran. Ya, semakin kita kenal dengan Allah, artinya kita semakin dekat, semakin kenal dengan kebenaran. Dan sebaliknya, apabila ada sesuatu yang menjauhkan dia dari untuk mengenal Allah, ketahuilah dia sedang di jalan yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena hanya Allah dan Nabi besar Muhammad lah yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu kalimatnya itu aja. Dua kalimat syahadat pasti masuk surga. Ya. Kalau seandainya dua kalimat syahadat itu ditaruh di satu timbangan, ujar Nabi Muhammad SAW. Seandainya syahadat, dua kalimat syahadat ditaruh di satu timbangan. Kemudian satu lagi timbangan lagi dikumpulkan semua kedosa-dosanya umat manusia ditaruh timbangan yang satunya. Maka lebih berat kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, Allah pilih kita sebagai orang muslim, adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Maka dengan keimanan, keislaman yang Allah berikan kepada kita, untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin, untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin dekat, semakin selamat, semakin dekat, semakin bahagia, semakin dekat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan semakin kita mengenal kebenaran dan mengenal daripada jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangankan mengenal Allah, menyebut Allah saja sudah Allah muliakan. Iya.
Di dalam hadis qudsi, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebutku di dalam dirinya, aku sebut namanya di dalam diriku. Ya. Wa man zakarani fil mala zakartuhum fil mala'i khairum minhum. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Kalau mereka ngumpul menyebut nama Allah seperti kita di dalam majelis ini, kita sebut nama Allah sama-sama rame-rame. Zakartuhum fil mala'i khairum minhum. Aku sebut mereka yang di dalam perkumpulan itu di dalam perkumpulanku yang lebih baik daripada perkumpulan mereka. Itu baru menyebut, apalagi mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita kenal Allah, Allah juga akan semakin kenal kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan panjang umur. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni, Allah rahmati, Allah ridhoi, dan Allah angkat derajat mereka sehingga mereka dikumpulkan bersama Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam, nabiyyin, siddiqin, wasuhada wassalihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina sana. Allah berikan kekuatan bagi mereka, Allah berikan kemenangan bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kekuasaan Masjidil Aqsa kepada umat Islam sehingga Masjidil Aqsa bisa kita datangi, bisa kita sholat ibadah di dalamnya, dan mudah-mudahan khususnya Allah berikan kebahagiaan, keberkahan bagi negeri kita Republik Indonesia, sehingga Allah jadikan negeri kita sebagai baldatun thayyibatun wa qubura lahadinia kama nawa abauna wa sulahuna salihun. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim lahadinia wa kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisirril Fatihah. Ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.